Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sabi wa mawalah amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al khalqi wa khalaqa lahumā ahla faman syā'a minhum ila al jannati fadlan minhu wa man syā'a minhum ila al nari 'adlan minhu wa kullun ya'malu limā qad furiga lah wa sā'irun ila mā khuliqa lah wal khayru wash sharru muqaddaran 'ala al 'ibād. Ta makna terjemahan. Itu istilah dia. Sad maknanya matan. Kata musannih. Siapa dia? Al-Imam At-Tahawi. Terjemahan dia, syurga dan neraka telah dijadikan keduanya. Nah, ini dia panggil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syurga dengan neraka sudah ada. Tiada binasa kedua-duanya selama-lamanya. Syurga dengan neraka tak binasa dah. Jadi ini terus sampai bila-bila. Maka bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan syurga dan neraka itu sebelum daripada makhluk yang lain, dan menjadikan bagi keduanya penduduk. Penduduk syurga sudah ada nama, calon, insyaAllah, nas'alullah al-jannah. Dan penduduk neraka sudah ada calonnya, na'uzubillah. Kita minta selamat dengan Allah Ta'ala daripadanya. Maka sesiapanya Allah kehendaki untuk dibawa kepada syurga, semuanya dengan limpah kurnia daripada Allah. Dan mereka yang Allah kehendaki daripada ahli neraka, maka itu daripada keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh nak pertikai kita. Dan semua orang akan beramal mengikut apa yang telah diselesaikan tulisan qadar tentangnya. Setiap orang akan beramal mengikut takdir Tuhan. Allah takdir orang ni ke syurga, maka dia akan lorong nak ke syurga, ternampak orang tu baik. Kadang-kadang rusak awal, baik akhir. Ada juga, oh di awal ni Masya Allah, tabarakallah. Saya jumpa ni, di antara mangsa banjir kita ni. Dia kata, ustaz, dulu kalau ustaz nak jumpa saya, pergi cari tempat pelaga ayah. Tempat orang duduk judi. Itu tempat markah dia. Alhamdulillah, dia tanya, banjir mari ni, Allah jumpakan saya dengan ustaz di masjid. Ada orang peringkat awal lara, alhamdulillah selamat lagi. Yang kita bimbangnya al-hawri ba'dal khawr, berpaling tadah setelah jadi baik. Baik awal, ujung terbalik. Sebab nak terbalik tu macam-macam. Boleh projek ke, kadang-kadang boleh bini muda. Dulu orang tina dulu suka pergi masjid, atau boleh suami baru. Hak dulu suka pergi masjid, hak ni pula tak mahu, suka pasar malam. Pak dia lekat di pasar malam, tak pergi macam. Ini dia panggil Allah Ta'ala bila takdir, kita tak tahu. Kita dah bincang panjang dalam qada dan qadar dulu, dalam bab takdir kan. Nah, tapi semua tu liqad furiqa, telah disediakan tempat masing-masing. Habis tak payah kerja, tak payah ibadat kita. Tunggu takdir Tuhan lah. Kita kena ibadat mengikut apa yang Tuhan nak. Qadar dipanggil iradah syar'iyah. Tuhan nak kita jadi baik, maka kita kena usaha jadi baik. Itu usaha kita. Takdir Tuhan bukan di bawah bidang kita. Kita tak tahu Tuhan takdir macam mana keadaan. Tapi kita minta. Dan kembali ia kepada apa yang dijadikan kerananya. Setiap orang itu akan balik mengikut apa yang telah ditetapkan. Dan yang baik dan yang jahat telah ditakdirkan keduanya bagi segala hamba. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena usaha sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang baik. Usaha, berusaha, belajar, mengaji, dengar tazkirah, ikut perkembangan majlis-majlis ilmu. Kemudian anak-anak yang kita didik ni tak jadi juga, itu balik kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dia kata, habiyah lah budak ni, wak kawan, takdir tu hari tu.
tak suruh dia solat, tak suruh dia mengaji pakai lok gitu. Lepas tu kita menyalahkan takdir. Lak itu khatak, salah itu. Tak boleh. Tak boleh serah pada takdir. Kita kena berusaha. Kalau tidak, dia panggil satu mazhab dalam dunia ini, dia panggil mazhab Jabariyah. Jabariyah ni manusia dengan kehidupan dia seperti bulu dengan angin. Angin tiup mana, bulu tu hanyut gitu. Lak. Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk kita berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Shin, shin tu kata syarah dia, Syekh Abdul Qadir. Perkataan matan dia, wal jannatu wan naru makhluqatan. Syurga dan neraka telah dijadikan keduanya. Maka telah ittifak sekalian ulama ahlus sunnah wal jamaah bahawanya syurga dan neraka telah dijadikan keduanya, dan sudah ada dua-duanya sekarang ini, sudah ada. Maka perkataan pengarang ini untuk menolak golongan yang engkar akan keduanya, wujud keduanya, seperti golongan falsafah. Golongan al-falasifah ni, ahli falsafah. Ahli falsafah yang tak betul, yang menyeleweng ni, mula-mula jadi ahli falsafah, kemudian dia jadi ahli kepala sampah. Mana kepala dia penuh dengan sampah, tak ada betul. Ha, bahaya ni. Apa dia kata? Syurga dan neraka tidak ada sama sekali, dan tidak ada sekarang, dan tak ada hari kiamat. Puak ni ni. Dia kata syurga dan neraka tak ada, gambaran saja. Allah beri kepada kita kebajikan syurga gini-gini, itu gambaran. Bila orang buat baik, dia tak percaya. Dan pandangan yang kedua, bahawa syurga dengan neraka ni tak ada lagi sekarang, akan ada pada hari kiamat. Ini pandangan Mu'tazilah, seperti Abu Hashim dan Abdul Jabbar. Mu'tazilah dua-dua ni, ini bukan ahli sunnah. Dan dalil bagi kita ahli sunnah ini Quran dan hadis dan ijma' sekalian orang Islam sebelum timbulnya golongan-golongan yang disebut tadi. Mana asalnya gitulah, asalnya macam tu. Dan cerita Nabi Adam AS duduk dalam syurga, kemudian keluar daripadanya, mempunyai sebagai dalil yang cukup terang bahawa syurga sudah ada pada masa dulu. Ada dah. Allah Ta'ala telah berfirman menyatakan pekerjaan syurga, u'iddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Surah Ali Imran 1:23. Dan disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Telah disediakan syurga itu bagi mereka yang beriman dengan Allah dan sekalian rasul-rasulnya. Dan Allah telah berfirman tentang pekerjaan neraka, u'iddat lil kafirin. Disediakan neraka itu bagi orang kafir. Pada tiga ayat ini disebut dengan fi'il madhi. Nah, ini bahasa Arab sikit. Fi'il madhi artinya menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa yang lalu. Ha, jadi kalau nak dalil banyak lagi lah. Dalil contohnya, dalil waktu Nabi kita solat istisqa. Ingatkan cerita? Tengah duduk sembahyang istisqa, sahabat tengok Nabi kita pergi ke depan. Tak lama, undur ke belakang. Jadi orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah sekali ke depan sekali ke belakang? Nabi kata, aku tengok syurga. Aku holo tangan nak ambil buah-buah dalam syurga. Kemudian macam skrin kita tengok TV kan, sekali mari gambar molek sekali. Pak nampak neraka pula, Nabi kita undur ke belakang, terkejut dengan dahsyatnya azab neraka. Ha, itu dia panggil dalil menunjukkan bahawa Nabi kita tengok benda tu sudah ada. Sudah ada. Cukuplah dalil itu. Kata-kata muallif, la tafniyani abadan wa la tabidan, tidak binasa keduanya dan tiada binasa keduanya. Tak rusak, tak binasa syurga dengan neraka ni. Artinya bahawa ahlus sunnah wal jamaah ijma' mengatakan syurga itu berkekalan selama-lamanya dan tidak binasa. Syurga ijma' ulama' mengatakan kekal. Kerana firman Allah Ta'ala,
ukuluha daimu wa zilluha. Surah Ar-Ra'd ayat 37. Buah-buahan syurga itu berkekalan, tiada putus ia, dan teduhnya demikian juga. Dan beberapa ayat lagi. Jelas simpul kita, iaitulah syurga akan kekal. Neraka macam mana neraka? Adapun neraka kekal ke tak kekal, mengikut jumhur salaf, majoriti ulama-ulama salaf, neraka juga tidak binasa, dan tiada keluar daripadanya seorang penduduknya yang telah ditetapkan neraka. Orang yang beriman akan keluarlah lepas masuk neraka tu, sebagaimana firman Allah Taala, wa ma hum bi kharijin minan nar, dan tiada mereka itu keluar daripada api neraka. Bahkan penduduk syurga dan penduduk api neraka berkalan keduanya dalam keduanya masing-masing. Surah Al-Baqarah 167. Sebagaimana sebut dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih sebut tentang penduduk syurga, ya ahlal jannati khulud, wahai ahli syurga, kekallah kamu dalamnya, tak akan mati-mati lagi. Wahai penduduk neraka, kamu kekal, tidak akan mati lagi. Dalam hadis yang lain kita ada cerita gitu, bila selesai orang ini masuk dalam neraka, orang ini masuk dalam syurga, maka mati itu telah disembelih, tak ada dah mati, mati tak ada lagi, telah dihapuskan satu kerja nama dia, mati tak ada. Jadi orang itu hidup sentiasa, tak mati-mati dah. Pendapat ini telah menyalahi oleh satu kumpulan nama di Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Pengikut Jahmiyah ni sebahagian daripada manusia ni ada lagi pengikut-pengikut dia sekarang. Jahmiyah kata apa? Binasa syurga dan neraka dan penduduk keduanya. Masuk dari syurga mata, lepas tu binasa habis. Dan mereka itu kufar kerana menyalahi akan Quran dan hadis. Seperti yang disebut akan dia oleh Al-Bajuri dalam Hasyiah, nama kitab Hasyiah Al-Bajuri. Sebab itulah dalam kitab ni kata, majoriti ulama salaf mengatakan bahawa syurga dengan neraka itu kekal. Neraka kekal. Tapi ada sebahagian wa bihadzal qaul, yakni al-qaul bi fana'in nar dunal jannah, ia mengatakan syurga neraka ni akan hilang, syurga kekal neraka hilang, ada diriwayatkan daripada Umar Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah Abu Sa'id Al-Khudri. Ini pandangan dia ada. Banyaklah ceritanya. Dikatakan daripada Sayyidina Umar, tapi muhakkik kita ni kata pandangan itu riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri. Wal Hasan lam yudrik Umar. Hasan Basri tak jumpa Sayyidina Umar. Macam mana kita nak kata sahih riwayat itu daripada Umar? Jadi panjanglah cerita. Yang pentingnya boleh katakan benda itu majoriti ulama mengatakan neraka itu kekal. Yang kata fana'ul nar ada sebahagian ulama yang sedikit, tapi pandangan yang sahihnya kekal, sebagaimana kekalnya syurga. Dan mula perkataan musannif, musannif kata apa? Fa inna Allah ta'ala khalaqal janna wa qabla al-khalqi wa khalaqa lahumu ahla. Dan Allah menjadikan bagi neraka dengan syurga dengan neraka itu penduduknya. Artinya Allah Ta'ala telah menjadikan penduduk syurga seperti yang telah ia telah menjadikan penduduk neraka. Na'uzubillah. Kerana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguhnya telah menjadikan, kami telah menjadikan bagi neraka jahanam itu ramai penduduknya daripada jin dan manusia. Artinya sudah ada penduduk dia. Surah Al-A'raf 179. Dan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
dia menceritakan, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil pergi solat jenazah seorang kanak-kanak daripada Ansar. Ha, dengar cerita ni pelik. Cerita kanak-kanak Ansar. Kanak-kanak ni mati. Kanak-kanak ni mati dalam keadaan baik, budak. Faqultu, Aisyah kata, "Tuba li hadha usfur min asafiril jannah." Aisyah kata, syurgalah budak ni, bahagia budak ni. Dia menjadi seorang seekor burung dalam syurga. Dia tidak buat kejahatan dan tidak ada kejahatan pun tak ada pada dia. Budak kanak-kanak. Faqala, Nabi kata apa? Awghayra zalika ya Aisyah? Nabi kata, ada hal lain ke Aisyah nak cakap? Ada hal lain ke? Bahwasanya innallaha khalaqa lil jannati ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah telah menjadikan penduduk syurga itu, penduduk syurga telah dijadikan dan menjadikan mereka itu baginya pada ketika masih lagi berada dalam sulbi, dalam alam zuriat, dalam sulbi bapak dia. Tuh, mani yang tak keluar lagi tu sudah ditulis, ini ahli syurga. Dan Allah menjadikan api neraka itu baginya penduduk, dan mereka ini ditulis sebagai ahli neraka sewaktu masih lagi berada di dalam dalam surbi bapak dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Artinya penduduk neraka dengan syurga sudah ada dan sudah wujud. Kata musannif, "Faman syaa'a minhum ilal jannati fadla." Ila akhiri. Siapa yang Allah nak jadikan mereka ni ahli syurga, maka itu dengan limpah kurnianya. Dan ada orang yang nak jadi ahli neraka, maka itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jangan kata Tuhan zalim lah buat orang ni ahli neraka lah. Artinya mereka yang Allah kehendaki daripada azali lagi sebagai penduduk syurga, maka dijadikan mereka ini sebagai penduduk syurga dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada kita manusia boleh pertikai hak Allah. Artinya pemberian yang terjadi ia daripada pilihan yang sempurna dengan ketiadaan wajib ke atasnya, dan golongan yang Allah sediakan sebagai penduduk neraka Allah jadikan mereka kepada neraka dengan keadilannya. Artinya meletakkan ia akan suatu itu pada tempatnya dengan ketiadaan i'tirad, tidak ada bantahan ke atasnya. Pendeknya, tidak ada zalim dalam perbuatan Allah kerana ia memperbuat pada makhluknya dan miliknya. Nak zalim apa, itu hak dia belaka, tak boleh nak kata apa kita. Dan segala perbuatannya tiada sunyi daripada hikmah, sekalipun tersembunyi ke atas setengah, ke atas kita setengah daripada hikmahnya. Kita kadang-kadang tak nak memikir, tapi kalau orang zalim, orang jahat sungguh, dah duduk bunuh ayah ke bunuh orang tu orang ni, kalau dia jadi ahli neraka mana sabar dah. Ini kadang-kadang orang biasa ya. Kita nak kata macam mana? Itu kita tak mampu nak fikir. Itu adalah merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Dia masuk neraka, hamba-hamba yang dikendakinya dengan keadilan daripadanya, dengan hikmah yang ada padanya. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah Taala tidak menzalimi seorang pun hamba-Nya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Dan permana innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah Ta'ala tidak menzalimi akan manusia akan sesuatu. Tuhan tak zalim manusia. Surah Yunus 44. Dan bermula perkataan musannif kata apa tadi? Wa kullun ya'malu lima qad furighalah. Semua orang itu beramal mengikut ketetapan yang telah selesai. Selesai dah ketetapan dia. Orang ni neraka, orang ni syurga. Artinya segala hamba amal bagi hamba itu sudah terdahulu pengetahuan Allah dengan dia pada azali. Sudah tulis dah dalam Lauhil Mahfuz. Dan sudah menentukan ia akan dia dengan iradah, dengan kehendaknya. Tiada dapat lagi berubah. Mereka yang menghendaki Allah Ta'ala akan dia jadi penduduk syurga, mesti dia beramal untuk menjadi penduduk syurga dengan amal yang baik.
maka jadilah dia kepada syurga. Dan mereka yang Allah kehendaki daripada penduduk neraka, mestilah dia beramal dengan amalan ahli neraka, dan jadilah dia akan dipergi ke neraka. Dan segala yang baik dan jahat semuanya mentakdirkan akan dia oleh Allah ke atas hambanya, seperti yang telah tersebut dahulu pada perkataan sekarang, wa'alal abdi an ya'lam anna Allah ta'ala sabaqa ilmuhu fi kulli kainin. Seorang hamba kena tahu Allah ta'ala telah tahu semua apa yang akan berlaku kemudiannya. Jadi kita simpulkan pelajaran kita dalam kitab kita ini, bahawa syurga dengan neraka kekal, kecuali sebahagian daripada ulama-ulama yang mengatakan neraka itu lepas selesai semua bakar orang, maka dia jadi hancur. Dalam kitab At-Tahawi ni kata apa? Pendapat neraka ni kekal ke tak kekal, ada 8 pendapat. 8 pendapat ada. Jadi kita tak sudah bincang banyak-banyak lah. Yang pentingnya bagi kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah ni, mengatakan syurga kekal, neraka pun kekal. Bagi kita je, ni, dengar ni, tugas kita apa dia? Bagaimana kita nak campakkan diri kita ke syurga? Itu. Bagaimana nak jauhkan diri kita daripada neraka? Maka kita gabungkan pelajaran kita di sini dengan kitab Riyadhus Salihin tadi. Soalan daripada Muaz, Muaz kata, ya Rasulullah, ajar kepada saya amalan, bawa saya ke syurga, jauhkan daripada neraka. Itulah. Jadi kita semua ni berkait rapat satu sama lain. Yang ni menjelaskan yang ni, kerana semuanya min miskatin wahidah, daripada sumber yang satu. Quran mari daripada Allah, hadis mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu daripada Allah. Wa alaina at-taslim. Tugas kitanya tunduk, patuh, akur, taat kepada perintah Allah dengan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita dan keluarga kita dan semua orang-orang yang kita sayangi dari kalangan murid-murid kita, pelajar-pelajar kita ni, tua dan muda, termasuk di kalangan orang-orang yang telah dicalonkan, dinamakan sebagai penduduk syurga insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan dalam bab lain pula, wal istita'ah. Di dalam bab istita'ah, di dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi bil alamin. Wassalamu alaikum.